Bismillahirrahmanirrahim. Hawil kulla ismin minal asma'i al-atiyati. Pindahkan akan tiap-tiap isim daripada isim-isim al-atiyati yang akan datang ila jam ilmu an-nasi salim. Isim mufrad dipindahkan kepada jamak mu'annas salim. Salim. Contoh pertama. Tiada diberi pahala di atasnya atas kitab, yakni sama ada terbanyak bait atau apa? Fatimatu. Fatimah. Menjadi fa Timatu. Timat. Nah, itu. Wala, apa lagi? Mudarrisatun. Mudarrisah. Apa artinya mudarrisah? Guru. Hah? Guru. Guru perempuan ya. Sama nih, hati-hati nih, terbaca madrasah kena mu. Nah, jamaknya berarti apa? Mudarrisat. Nah, ya. Terus, apa lagi? Tabakhah. Tabakhah ini artinya koki. Apa koki? Tukang masak. Tabakhah. Ayo, apa caranya kita ulah jamak mu'annas salim? Tabakhot. Iya, tabakhot. Nah, berubahlah. Nah, tabakhot. Kemudian apa lagi? Mumarridhah. Mumarridhahnya artinya perawat. Mumarridhah. Menjadi apa? Mumarridhah. Mumarridhah. Nah. Nih, nah. 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 Alif lawan tak kalau semalam lah. Kemudian apa lagi? Khayyatah. Khayyatah. Khayyatah di sini pulang. Khayyatah artinya tukang jahit. Program perempuan berarti ini. Ya, karena jamak mu'annas salim ini menjamakkan isim-isim yang mu'annas. Ya. Khayyatah. Menjadi apa? Khayyatot. Khayyatot. Ya. Nah, tulisannya yang ngatakan. Nah. Kemudian apa lagi? Muhandisah. Arsitek. Biasa orang mulah rumah itu nah. Lebarnya kayak ini, anunya kayak ini itu nah. Muhandisah. Arsitek. Apa jamaknya? Muhandisat. Iya, muhandisat. Muhandisat. Paham sudahlah? Baik, sekarang nomor 6 pulang. Ayo baca bayin. Bayin. Bayin kulla ismin. Bayin kulla ismin minal asma'i al-atiyati. Iya. Terangkan. Terangkan akan tiap isim daripada isim-isim yang akan datang. Hal huwa jam'ul muzakkaris salimu. Apakah ia jamak muzakkaris salim? Ya. Atau au jam'ul mu'annasis salimu. Ya. Atau jamak mu'annasis salim. Au jam'ut taksiri. Atau jamak taksir. Ya. Summa zukur mufraduha. Mufradahu. Ini adalah latihannya sekarang tangguhi ya. Ini jamak mudzakkar salim kah? Apa jamak mu'annas salim kah? Apa jamak taksir kah? Ya. Nah, setelah tahu oh ini ternyata jamak taksir atau ini jamak mu'annas salim. Nah, apa mufradnya kira-kira? Kita hapus dulu. Mudifat. Ayo mudifat. Jamak mudzakkar salim. Jamak mu'annas salim apa jamak taksir? Jamak mu'annas salim. Jamak mu'annas salim tahu di mana? Karena ada alif lam. Nah, mufradnya apa kira-kira yuk? Mudifun. Mudifun. Ah, mu'annas. Mudifatun. Iya, tahu mudifatun? Mudifah ini pramugari. Tahu pramugari ya? Kemudian nawafid. Ayo. Pintu-pintu. Eh, ya salah. Jendela-jendela. Ayo, nawafid. Nawafidu. Ayo, jama mudzakkar salim, muannas salim apa jama taksir? Jama taksir. Mufradnya apa yo? Malang. Nafizun. Nafidatun. Nafidatun. Terus Dawalib. Ayo, jama apa namanya nih? Jama taksir. Mufradnya apa malam? Daulabun.
Terus apa lagi itu pula? Abwab. Apa artinya abwab? Pintu-pintu. Pintu-pintu. Jam apa? Jama taksir. Apa mufradnya? Bab. Kemudian kita hapus lagi. Buyut. Apa artinya buyut? Rumah-rumah. Jam apa ini? Jama taksir. Mufradnya apa? Bat. Rumah. Masarabnya apa rumah? Bai. Iya, bai. Bai itu. Terus apa lagi? So imin. So imina. Ayo. So imina jamak apa namanya? Jamak mudzakkar salim. Tahu di mana? Karena ada ya dan nun. Ya dan nun. Mufradnya berarti apa? So imun. Terus mukminat. Ayo jam apa namanya nih? Jamak mana si salim? Kenapa tahu? Karena ada alif dan alif lawan ta. Berarti mufradnya apa? Mukminah. Tayyib. Satu lagi. Mudarrisuna. Ayo. Jam apa namanya nih? Jamak mudzakkar salim. Tahu ada? Karena ada waw dan nun. Apa mudarris? Mudarrisun. Guru. Naam. Mufradnya apa? Mudarris. Tayyib. Terus apa lagi tuh? Hujurat. Hujurat. Ayo, jamak apa namanya? Jamak muannats salim. Salim. Mufradnya apa? Hujurat. Apa semalam hujurat? Kamar. Tayyib. Habis dah? Nah, alhamdulillah. Pinando sudahlah. Mudah-mudahan paham lah. Kita hapus dulu. Kita pindah ke YouTube lah. Ayo sudah. Taksimul ismi. Taksimul ismi ila zahiri wal mudmari. Bagian isim kepada zahir dan domir. Yanqasimul ismu aydan ila qismain. Bagian isim pula kepada dua. Terbaginya isim pula kepada dua. Dua bagian, zahir. Zahirin wa mudmarin. Iya, satu zahir dan mudmar. Jadi isim itu ada lagi, karena semalam sudah kita bagi lah. Isim itu ada apa? Oh, coba kita ulang sedikit lah. Supaya jelas ya. Ayo, semalam isim ada namanya mudzakkar. Ada namanya apa? Muannas. Ada muannas. Nice. Kemudian isim terbagi lagi. Ada mufrad. Tasniyah. Musanna. Ada apa? Jamak. Nah, sekarang isim terbagi lagi. Ada zahir. Ada mudmar. Ada mudmar. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu isim zahir? Apa itu isim mudmar? Baca bismillah. Al-mudmaru salah satu anwa'in. Nah, mudmar itu tiga macam. Ikhla, bismillah. Domirun dalla ala ghaibin. Iya. Satu domir yang menunjukkan atas ghaib. Nah, ghaib itu artinya bukan lawan bicara. Dia aja. Mereka, kan kada apa namanya, bukan lawan bicara kita ya. Bukan lawan bicara kita. Terus kahwa. Nah, huwa dia laki-laki. Usi anu fulan atau dia. Terus huma hum. Seperti huwa huma hum. Iya, terus ghaibatin. Nah, ghaibin berarti laki-laki. Nah. Ghaibatin berarti apa? Perempuan. Terus misal
Hiya huma hunna. Naam. Hiya huma hunna. Terus. Kemudian dhamiru dalla ala mukhatabin. Iya. Dua dhamir yang menunjukkan atas mukhatab. Iya. Coba deh. Nah, mukhatab, apa mukhatab? Tulis lawan bicara. Mukhatab artinya lawan, lawan bicara. Lawan bicaralah. Terus. Ka anta, antuma, antum, seperti ya. Anta, antuma, antum. Iya. Au mukhatabatin atau mukhatab mislu. Mukhatabah lawan bicaranya perempuan. Kalau mukhatab lawan bicaranya laki-laki. Terus mislu, misal anti, antuma, antunna. Iya. Seperti anti, antuma, antunna. Nah, terus dhamiru dalla ala mutakallim. Dhamirun dalla ala mutakallim. Iya. Ketiga, dhamir yang menunjukkan atas mutakallim. Nah, mutakallim berarti kita pembicaranya. Mutakallim seperti apa? Ka ana, ah, ana, ana saya. Berarti satu ikong. Au mutakallimaini atau dua mutakallim, fa aksara atau maka lebih. Atau lebih. Fa aksara itu atau lebih. Oh, lebih. Nah, kalau banyak orangnya kita, kita tuh nah nahnu. Nah, wadhahiru, wadhahiru dan bermula zahir huwa jami'ul asma'i siwal mudmarat. Iya, selain, iya, selain isim-isim. Ah, salah ulangnya. Huwa jami'ul asma' dulu. Huwa jami'ul asma'i siwa, itu selain isim-isim siwa, selain, selain mudmar. Isim? Isim mudmar. Jadi selain isim mudmar itu isim zahir dah. Berarti zaman mana kita menghafal ya? Bilanya mudmar berarti mudmar dah. Nah, kita ulah ringkasannya. Bukan lawan bicara. Tapi kalau ghaib ini laki-laki. Nah, siapa-siapa itu huwa namanya. Huma. Salah. Nah, kalau ada ngarannya ghaibatin. Ghaibatin ini berarti apa? Perempuan. Perempuan. Berarti lawan bicaranya bukan. Bukan lawan bicara kita adalah perempuan. Muhiya huma hunna. Huwa satu orang laki-laki. Huma dua orang laki-laki. Hum mereka laki. Laki-laki. Hiya satu orang, satu perempuan. Huma dua. Dua orang perempuan. Perempuan. Hunna mereka perempuan. Nah, ya sudah. Sekarang mukhatab. Mukhatab ini lawan bicara, bicara tapi laki-laki. Anta, antuma, antuma, antum. Satu orang, dua orang, tiga lebih. Mukhatabah perempuan. Kalau mukhatabah berarti lawan bicaranya apa? Perempuan, perempuan ya. Satu orang, dua orang, tiga atau lebih. Nah, pulang, belum berkaib sudah. Nah, terakhir mutakallim. Mutakallim. Bisa makai anak. Bila sikong, bila dua atau lebih. Nah, nahnu. Paham sampai sini sudah? Alhamdulillah, selesai sudah lah.
Berarti pembagian isim sudah ya. Sekarang kita mengenal fi'il pula. Iqra bismillah. Al-fi'lu fi'il. Al-fi'lu fi'il kalimatun dallat ala hudusi amalin muqtarinin bizamanin. Iya. Adalah kalimat yang menunjukkan atas hudus itu kejadian. Atas kejadian amal-amal. Amal satu pekerjaan artinya. Amal amalin satu pekerjaan muqtarinin bizamanin. Bizamanin yang bersamaan. Yang bersamaan dengan. Atau maknanya bisa muqtarin ini berhubungan. Yang berhubungan dengan zaman. Dengan waktu. Dengan waktu. Zaman itu waktu. Jadi gampangnya kayak ini. Fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan. Pekerjaan itu ada waktunya. Ya, ada waktunya. Contohnya apa? Mislu. Mislu akhaza wa nabaza. Nabaza, nabaza. Terus wa huwa yanqasimu. Wa huwa yanqasimu ila salasati aqsami. Dan ia pembagian kepada tiga bagian. Jadi fi'il terbagi berapa? Tiga. Tiga. Pertama, madin wa mudhari'in wa amrin. Iya, satu fi'il madhi. Kedua, dan mudhari dan amar. Iya. Jadi arti fi'il madhi itu artinya belum ya. Arti fi'il salah. Arti fi'il itu adalah kalimat yang menunjukkan pekerjaan atau kejadian. Selain pekerjaan atau kejadian. Nah, dan dia terbagi kepada tiga, ada madhi, ada mudhari, ada amar. Ayo, kita terangkan saja. Fal madhi, iqra. Fal madhi maka fi'il madhi fi'lun dalla ala hudusi amalin. Fi'il yang menunjukkan atas kejadian satu amal fi zaman pekerjaan, amal satu pekerjaan fi zamanil madhi pada waktu yang telah lalu. Iya. Jadi fi'il madhi itu pekerjaannya sudah rigawi, sudah dikerjakan. Ya, sudah atau yang biasa kita kenal rejak masa lampau aja ya. Apa maksudnya lampau tuh ya sudah digawi ya artinya. Sudah digawi ya artinya. Wahwa. Wahwa dan ia al-mudzakkaru. Al-mazkuru. Al-mazkuru. Yang dan ia yang laki-laki. Yang disebutkan. Itu mudzakkar laki-laki tuh. Wahwa al-mazkur yang disebutkan awalan. Yang disebutkan awalan yang pertama fit tasrifi pada tasrif. Ya, jadi kalau bertasrif misalkan kayak akala ya'kulu aklan. Nah, yang pertama tuh akala kalau. Nah, itu berarti fi'il madhi tak. Misalkan itu menanduinya tak. Contohnya seperti apa? Mislu. Mislu contohnya qara'a safara ta'allama istaghfara. Nah, qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a yaqra'u. Nah, mana antara tiga nih? Yang paling pertama qara'a. Itu fi'il madhi. Safara yusafiru safaran. Namanya pertama safara. Iya itu ya. Kemudian ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Istaghfara yastaghfiru istighfaran. Meminta ampun. Nah, itu cara mengetahui fi'il madhi dari segi apa? Dari segi terjemahan lah. Nah, kita terangkan sedikit kalau bagaimana cara mengetahui fi'il madhi dari alamat. Nah, kita hapus dulu. Pertama-tama kita bahas dulu bahwasanya yang namanya pekerjaan itu ada tiga ya jenisnya. Ada disebut dengan madhi, ada disebut dengan mudhari, ada disebut dengan amar. Nah, yang kita bahas malam ini adalah fi'il madhi dulu. Tadi fi'il madhi kalimat yang menunjukkan apa sudah dikerjakan atau masa apa namanya zaman yang telah lalu sudah dikerjakan maksudnya. Itu cara mengetahui dari arti. Kalau mengetahui dari apa namanya dari tanda itu dua. Yang pertama ada namanya ta'ut ta'nis. As-sakinah. Biasanya ini di ujung madhi itu ada kaitu nah. Nah. Ya biasanya lah. Tadi ada qara'a. Sa qara'a. Misalnya
Qoro'at. Ya kan? Qoro'at. Ini kalau ada tak ini menunjukkan pelakunya adalah mu'annas. Pelakunya adalah mu'annas. Kemudian kita risa safarat. Ini fi'il madhi. Tahu dari mana fi'il madhi? Ah, selain dari terjemahan tadi, alamatnya adalah nih. Nah, tak. Tapi dalam tadi di awal kada dajar dalam kalimat itu. Nah, kada kalau kemudian safarna. Kenapa mengetahuinya ini? Atau misalkan ketika katakan qultu. Qultu ini fi'il madhi. Loh, kenapa cara mengetahuinya? Oh, kalau kada ada ta'u ta'nis. Nah, alamat kedua ngarannya adalah qabulut ta. Qabulut ta itu artinya bisa menerima ta. Qara'a bisa kalau kita baca qara'at. Bisa. Safara bisa kalau kita baca safarat. Bisa. Atau contoh lain akala. Bisa kalau kita baca akalat. Bisa kalau. Nah, berarti akala adalah fi'il madi. Madi. Karena kada mungkin fi'il mudhari muat ta. Karena contohnya fi'il mudhari itu yang kedua. Qala. Ya. Ini madi, ini mudah. Maulah yaqulut dibaca kada mau. Nah, berarti ini bukan fi'il madi. Yang fi'il madi yang mana? Qolat. Sampai situ pahamlah. Nah. Sambungannya pulang wal mudhari'u. Wal mudhari'u. Nah, kena pulang wallahu alam bisawab. Kita mengenal fi'il madi dulu. Jadi kesimpulannya tadi apa? Bahwasanya isim terbagi ada isim mudzakkar muannas. Kemudian ada isim mufrad, isim musanna jama'. Kemudian ada lagi ada isim zahir, ada isim mutmar. Ada berapa tadi? Tiga aja. Ghaib, kebawahan tiga berapa itu? Ghaib, ghaibah, mukhatab, mukhatabah empat, tambah satu mutakal, lima macam aja. Bagian-bagian yang sudah kita bicarakan tadi. Nah, selain dari itu berarti isim zahir. Ya wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dzukurus salat 'ala nabiyyi.